Ya, airnya dicampur air marjan ya. Terus dikasih susu, susu Fashion Flake yang putih ya. Biar manis kayak kamu manisnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Jangan kemana-mana ya. Tonton terus video aku sampai akhir. Oke, nanti aku mau buat video apa tentang ini, jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video aku sampai akhir. Oke? Baca. Oke, kembali lagi di video aku. Kali ini aku akan mereview mie minuman. Tara. Ini namanya es buah buatan sendiri. Tadi tuh saya tuh lagi kepingin beli es buah, tapi dipikir-pikir ya, daripada beli ya manfaatin barang yang ada di rumah. Bahan yang ada di rumah. Jadi aku membuat es buah ini. Maaf ya kalau es buahnya nggak aku bikin tutorialnya, karena aku males banget mau buat tutorialnya. Jadi aku review aja yang udah jadi ya, nggak apa-apa kan. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video aku sampai akhir ya, gimana aku review nih es buah. Oke, okay? 2 hours later. Tara, ini akhirnya aku akan mereview ya, karena aku akan memulai reviewnya. Ini pertama bahannya apa aja yang aku buat es buahnya. Pertama aku bikin kuahnya tuh pake air dogan dan dicampur es, terus dicampur air dogan. Nih dogannya seperti ini. Nih aku tunjukin, bentar. Ini dogannya, terus ada mangga, ada apel, ada jeruk, ada nata di koko, ada apa lagi, ada butiran kecil es batu, terus oh ya ini nggak lupa ada tape. Tau gak kalian semua pada tape? Ini nih tape ini. Tape itu dari ubi. Jadi gak akan lama-lama aku akan mereview nih esnya, nanti keburu cair. Aku udah udah ngiler banget nih mau nyobanya ya. Jadi jangan lama-lama aku reviewnya, langsung aja aku santap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ih, seger banget. Hmm.
Jadi kalau kalian ingin buat es buah kayak aku, bahannya mudah kok dan simple. Oh ya, airnya dicampur air marjan ya, terus dikasih susu fashion flag yang putih ya, biar manis kayak kamu manisnya. Ini enak tadi gongkonya, kalau dimakan kayak gimana ya rasanya, bunyinya. Kalau bunyi coba ya, itu real aku. Ada bijinya guys, biji-biji cinta air mataku. Mangganya asam kayak kamu. Oh ya guys, maaf ya guys, aku jarang bikin video karena aku lagi sibuk, jadi maaf ya. Dan iya, DM-DM dari kalian belum aku respon karena aku masih sibuk, jadi gak sempet balas satu persatu. Maaf ya buat kalian yang belum aku balas DM-nya, minta kak review ini dong, kak tolong tutorial ini dong. Jadi maaf ya kalau belum aku balas. Nanti kalau ada waktunya baru aku balas ya di video berikutnya. Makanya buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya channel aku ini terus berkembang dan maju ya guys, bisa menghibur kalian ya. Meskipun aku ini pemula ya, tapi aku bunyi kenyang banget, tapi kan nggak apa-apa kali ya, masih belajar juga kan. Jadi kalau ada salah tuh mohon maaf aja gitu kan. Dan jangan lupa buat kalian follow IG aku ya, Malindo Putri.
kopinya asam banget. Beneran. Rasanya aku kayak udah kenyang banget. Guys, aku nggak kuat lagi, kenyang tahu, kenyang banget. Ketahuan astaga, nah tadi gua kena. Udah agak aku kenyang banget, nggak kuat. Ini tinggal kuahnya sedikit sama tinggal apa ini, jeruk, dogan sama nata di bokong, nggak kuat lagi. Jadi sekian ya video dari aku. Ya sih videonya nggak ada apa-apa sih, cuma ngeliatin aku makan. Ya nggak apa-apa lah guys ya, aku nunjukin cara buat esnya kan, jadi aku videonya seperti ini. Aku mohon maaf kalau videonya ada salah apa, salah kata atau kurang menarik atau gimana, aku mohon maaf ya guys, karena ini dadakan kan, lagi pengen aja buat video dadakan, jadi ya udah aku bikin aja gitu kan. Jadi kalau kurang menarik atau gimana mohon maaf ya guys. Oke, cukup sekian video dari aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe and share ke teman-teman kalian, dan yang penting bunyikan tanda loncengnya ya, supaya bisa tahu video aku yang terbaru lainnya nanti, dan keseruan-keseruan aku nanti. Aku udah merencanain ada prank, tapi nanti pranknya belum berjalan, masih butuh waktu gitu kan, ada prank-prank gitu kan, tapi nanti. Jadi saksikan terus video aku ya, kalau video aku kurang menarik atau ada masukan dari kalian semua, tulis di kolom komentar dan DM di IG aku Malindo Putri, nanti aku tulis di deskripsi ya. Dan bahan-bahannya es buah ini aku tulis juga di deskripsi. Oke, bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Mwah.